Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih pemirsa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah kali ini pemirsa kembali lagi sama aku Najwa Ulinuha, tentunya dalam program On The Script. Kali ini pemirsa kita sudah kembali kedatangan narasumber. Dan dari kemarin kita sudah bertemu dengan adik-adik ya pemirsa ya. Tapi kali ini kita bertemu dengan mas-mas nih. Nah kira-kira siapa? Yuk langsung aja kita kenalan. Halo Mas, selamat malam. Ya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, puasa masih jalan. Oke, masih puasa ya. Oke, kalau untuk ini nih, dari mana sih kira-kira Mas-mas ini? Kami dari Ansor Ranting Simbang Kulon. Oke, dari Ansor Ranting Simbang Kulon. Berarti masih di dalam lingkup Kota Pekalongan ya? Kabupaten. Udah masuk Kabupaten Pekalongan. Oke. Kalau ini mungkin bisa kenalan dulu, masnya namanya siapa? Mas Agus. Oh, Mas Agus. Lo harus seperti itu ya. Agus Fablun. Oke. Kalau masnya? Saya Lazib. Mas Lazib. Ya. Mas Agus, Mas Lazib. Masnya? Ilman Wasus. Ilman Wasus. Oh, Ilman Wasus. Emang ada itu ya? Ada. Harus. Oke, tapi panggilannya Mas Ilman. Iya. Mas Lazib. Mas Lazib. Gus. Mas Agus. Mas Agus. Oke. Ini dari Simbang Kulon ya, Ansor Simbang Kulon. Oke, untuk kali ini kita akan membahas film dengan judul apa nih judulnya? Ngaji Bubur. Yeah. Oke, pemirsa, kita hari ini akan membahas terkait dengan film Ngaji Bubur karya dari media Ansor Simbang Kulon. Nah, kira-kira seperti apa? Yuk langsung aja kita lihat filmnya. Ini dia. Mereka itu berkata, zaman sekarang mencari orang baik itu susah, mencari orang adil itu susah, dan mencari orang jujur itu susah. Pertanyaan saya, mengapa kalian sibuk mencari, bukan menjadi? Bahagialah orang yang sibuk memperhatikan aibnya sendiri, ketimbang orang yang suka membuka aibnya orang lain. Siapa memberi teguran kepada temannya secara privasi atau diam-diam, berarti benar-benar memberi nasihat. Sedangkan memberi teguran
di muka umum berarti telah mempermalukannya. Oke pemirsa, itu dia tadi film ataupun film pendek ya pemirsa ya, dari karya media Simbang Kulon ataupun media Ansor Simbang Kulon. Nah, untuk itu yuk langsung aja kita tanya-tanya terkait dengan film Ngaji Bubur ini. Oke mas, ini aku mau tanya mungkin dari Mas Agus dulu nih. Mas Agus berperan sebagai apa ya kalau di film ini? Kalau saya di sini lebih ke pengarah pembuatan video, penulis skripnya itu, yang mengarah nanti ini dialognya tema apa yang akan diangkat gitu. Oke, mungkin boleh dikenalin mas yang ini sama ini nih, ini sebagai apa sih? Kalau ini Mas Lazib ya, sebagai talent kami, salah satu aktor yang membintangi di film pendek. Ini juga Mas Ilman Waswus sebagai salah satu aktor utamanya. Oke, ada Mas Lazib dan juga Mas Ilman ya tadi ya. Oke, kalau untuk film ini nih, mungkin Najwa mau tanya dulu terkait dengan filmnya ya. Film ini tuh sebenarnya untuk apa sih Mas Agus? Tujuannya apa kok dibuat film Ngaji Bubur? Kalau film Ngaji Bubur ini memang terinspirasi dari tradisi yang ada di Simbang Kulon dulu, Ngaji Bubur. Kemudian kita membuat sebuah konten berupa dakwah, tapi dikemas dalam yang bentuk yang lebih kekinian. Akhirnya kita buat konten ngaji tapi tidak kaku seperti ngaji yang ada di pesantren, di musola. Kita bungkus dalam bentuk media, tujuannya untuk dakwah ke masyarakat, tapi dengan bahasa yang lebih mudah difahami gitu. Bahasa lokal ya? Bahasa lokal ya, nggak pakai bahasa alien ya mas. Oke, kalau untuk Ngaji Bubur ini sendiri tuh ada singkatannya nggak sih mas? Karena jujur baru dengar gitu loh. Oh, kalau singkatannya sebenarnya tidak ada sih. Nah, karena memang diambil dari tradisi yang ada di Masjid Simbang Kulon dulu. Dan ini sudah season yang ketiga, jadi tahun yang ketiga. Udah masuk ke tahun yang ketiga adanya film ataupun produksi tentang Ngaji Bubur ini gitu ya. Oke, lanjut nih mas, kalau terkait dengan film Ngaji Bubur ini, apakah dari masyarakat sekitar yang mengelolanya sebagai Ansor atau ada dari orang lain yang ikut membantu gitu? Kalau dari pembuatan Ngaji Bubur memang diproduksi oleh Ansor sendiri. Mulai dari kameramen, editor, naskah, semua pemainnya, talent kami ambilkan dari anggota-anggota kami yang jumlahnya lumayan banyak, 90. Sekitar 90. Kita jaring mana yang mempunyai potensi talent-talent yang bisa diambil. Oke, berarti ini melewati kayak apa ya, di cut-cut gitu ya, maksudnya kan dipilihin gitu ya, di filter gitu ya. Oke, kalau untuk Mas Lazib, ya benar ya, karena saya kadang tuh lupa. Mungkin dikenal lagi lebih rata. Aduh, boleh deh. Oke, Mas, Mas Lazib nih, kalau dari pemeranan di film ini pernah sebagai apa nih? Berperan sebagai apa? Saya juga talent di sini. Saya mendawa itu skripnya dari Gus Dulun, dan saya kelola sendiri sama teman-teman langsung tag langsung aja, langsung kayak gitu aja. Berarti emang benar-benar untuk segala skripnya itu udah disiapkan, udah siapkan, tinggal itu ya. Oke, kalau selama proses syuting nih mas, ya, yang paling susah apa nih untuk memerankan suatu peran tersebut biar dapat karakternya gitu? Ya kemungkinan kita sudah terbiasa, soalnya kita sudah 3 tahun membuat kayak gini dengan on the spot dulu sini. Oh, on the spot. Iya, langsung di mana kamu apa? Sini disuruh sama editornya langsung nih script, langsung tag gitu aja. Oh, berarti natural aja gitu. Natural ya. Aja. Oke. Iya, kadang juga dadaan gitu. Dadaan. Oke, kalau Mas Ilman? Iya. Ya kesulitannya paling
menghafal teks, Mbak. Tetap itu. Tetap iya aja gitu ya. Mesti ada ya. cut, ulang-ulang terus kan. Kadang nyebelin enggak Mas Anji? Enggak. Kadang nyebelin enggak kayak tag terus nih. Iya. Emang gitu. Ya, emang sudah perjalanan dalam pembuatan video ya seperti itu ya. Juga sama nahan lapar sih, Mbak ya. Itu jadi lupa terus. Kalau untuk produksinya sendiri nih, dilakukannya berarti malam, hari, siang, sore, pagi? Kalau itu berarti apa ya? Ya tergantung. Tergantung. Jadi kita ngambilnya tag-nya ini, oh naskahnya, teks dialognya cocoknya untuk latar di outdoor, misalnya yang siang ya kita ambil siang. Tergantung kalau ini teksnya, naskahnya diambil malam ya di malam. Kadang juga di dalam ruangan. Okay. Menyesuaikan. Berarti menyesuaikan ya dari skripnya yang ada gitu ya. Berarti nggak terlalu menentu nih. Enggak. Iya kan? Oke. Okay. Kalau buat Mas Ilman nih. Yeah. Mas Ilman, yeah. Waktu dulu berarti ini kan udah jalan 3 tahun ya. Yeah. Udah membersamai selama 3 tahun. Udah. Waktu awal-awal nih Mas, sempat kaget nggak sih kok bisa gitu kan Ansor mau bikin suatu film pendek ya, yang judulnya Ngaji Bubur gitu? Ya kaget Mbak, kaget. Cuma ya karena program dari kita Ansor sendiri dari Ranting ya kita konsisten jalani. Ya juga kita totalitas lah intinya kita buat bikin bareng-bareng teman-teman Ansor, sahabat-sahabat semua. Ya, sampai berjalan sampai sekarang segini. Nah, oke. Okay. Kalau untuk ini nih Mas, aku mau tanya ya. Untuk tempatnya sendiri. Ini memang pakainya tempatnya di mana? Kalau berkaitan dengan tempat, kita juga menyesuaikan juga dengan teks naskah yang kita buat, rancangan temanya apa. Kadang lihat tadi, kadang di outdoor, semisal oh ini bagusnya latarnya di lapangan, semisal kadang kita ambil tag di jalan, kadang juga dalam ruangan, oh ini di taman atau di dalam rumah, kadang di dalam musola juga. Oh oke, okay. Berarti menyesuaikan lagi ya. Oke pemirsa, itu dia tadi kita sudah menyaksikan ataupun sudah berbincang-bincang kepada Mas Ilman, kemudian ada Mas Lazib dan juga ada Mas Agus dari Ansor Ranting Simbang Kulon. Oke, setelah ini pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan berbincang kembali kepada Ansor dari Simbang Kulon. So, jangan kemana-mana, tetap di On The Screen. Kembali lagi tentunya di On The Screen. Nah pemirsa, tadi kita sudah berbincang bersama dengan tim media Ansor Simbang Kulon. Kali ini kita sudah kembali menghadirkan narasumbernya dan sudah berbeda lagi nih pemirsa. Kira-kira gimana? Yuk langsung aja kita tanya-tanya. Oke, halo Mas Agus. Halo. Ya, di sini kita berdua sudah didampingi oleh dua orang lagi dua yang lagi. Berbeda. Beda sudah ya. Bukan, iya, sudah bukan Mas Ilman dan juga sudah bukan Mas Lazib. Iya, ini sudah ada siapa nih? Mungkin boleh kenalan dari Masnya? Arka Saputri. Saputra, Saputra. Lanang. Lanang, Saputra. Saputri enggak tuh. Oke, biasa dipanggil Mas Arka. Kacau enggak? Mas Arka. Arka apa kacau ini? Arka. Mas Arka ya. Yes. Oke, okay, kalau Masnya nih. Furkon. Namanya Mas Furkon. Oke, okay, Mas Arka ini di sini sebagai apa Mas Arka? Sebagai kameramen. Oke, okay, sebagai kameramen ya. Kalau Mas Furkon? Perlengkapan nih. Perlengkapan. Si perlengkapan. Yang menyiapkan kaitannya dengan bantulah. Iya, segala bentuk produksi ya. Tapi itu keren loh Mas. Iya kan? Tanpa ada dia nggak bakal jalan. Oke. Oke, di sini aku mau tanya, tadi kan udah bertanya-tanya sama Mas Agus nih. Nanti bakalan ada juga pertanyaan untuk Mas Agus ya. Tapi di sini mau tanya sama Mas kameramennya dulu deh. Mas Arka. Ketika shoot video terkait dengan film bubur ngaji. Ngaji bubur ya. Terkait dengan film Ngaji Bubur nih. Kesulitannya apa? Apakah talentnya terlalu bikin susah atau apa gitu? Ya mungkin
lebih ke apa ya, deadline apa jadwal sih mungkin. Soalnya kan emang ngaji bubur ini dibuat khusus untuk bulan puasa dan bahasanya apa? Mungkin karena udah kebiasaan keluarnya itu puasa, jadi jadwal pun atau skrip ya keluarnya pas puasa gitu, jadi dadaan atau didiak, jadi langsung sekarang buat film ya udah sekarang berangkat gitu aja, mungkin lebih kayak gitu sih. Gitu. Iya. Jadi harus benar-benar siapin mental gitu ya. Iya. Oke. Okay. Mungkin lebih kayak gitu. Kalau dari tersegi kamera nih Mas ya, apakah menggunakan kamera digital atau pakai handphone? Untuk sementara sih masih digital ya, karena mungkin handphonenya belum bagus-bagus ya. Kalau sekarang kan malah ternyata kamera digitalnya lebih nggak bagus. Iya, mungkin kalau sekarang malah gitu. Soalnya kan handphone kan lebih canggih ya sekarang ya. Dan untuk produksi pun kan lebih cepat handphone mungkin kan. Soalnya kan sampai sekarang pun kita masih editing pun pakai handphone. Oh iya. Gitu. Jadi kan konsepnya kita kan dadaan atau tidak. Jadi sekarang bikin konten, sekarang diedit, sekarang upload, jadi kayak gitu. Jadi dimanapun kita ditempatkan ya kita harus hidup di situ, pak, gitu bahasanya gitu. Dan kalau pakai HP lebih simpel ya Mas, ya, bisa dibawa gitu kemana-mana gitu ya. Walaupun misal saat genting, wah semenit ya, lagi ya, kita harus tag gitu, langsung bisa gitu ya. Praktis. Ya kalau harus ke, ya biasa pakai PC, tapi kan itu kan buat misal kayak buat proyek besar lah atau buat film apa gitu. Kalau ini kan memang bahasanya ya otodidak, harus saat itu juga, jadi kan mungkin kalau editing pakai HP, untuk kamera ya tetap pakai kamera, pakai apa SLR, Pak. Iya. Oke. Kalau untuk Mas Furkon sendiri nih, Mas Furkon sebagai tim bagian perlengkapan, apakah hanya perlengkapan aja nih yang disiapkan atau ada yang lainnya? Ya, ada yang lainnya juga. Apa aja nih kira-kira? Ya, apa ya? Tempat mungkin yang tempat. Tempat. yang lobi-lobi tempat mungkin kayak gitu. Properti juga. Iya. Sama nyiapin orangnya juga, talent. Yang perang-perang semua dia. Tapi kalau dari segi produksi film ini nih, dari segi perlengkapannya sendiri, itu pinjem atau punya pribadi dijadiin satu atau gimana? Ya, ada yang punya pribadi, ada yang pinjem. Tapi bahkan sampai sewa gitu nggak sih? Enggak. Kalau sewa enggak. Oh, enggak ya. Seadanya aja. Seadanya ya. Ya, itu memaksimalkan adalah yang ada. Iya, tim konsep dadakan kan memang harus apa adanya gitu ya. Tapi apa adanya juga bagus ternyata filmnya ya. Oke. Mas Agus mau tanya nih, dari film ini itu memakan biaya yang seberapa banyak sih kira-kira? Kan kadang kalau produksi film kan enggak dikit ya gitu. Kalau dari kami memproduksi film apa? Ngaji Bubur ini tidak ada anggaran budget yang terlalu banyak ya. Karena memang dari segi pengeluaran biaya kita sangat minim sekali, paling hanya dari segi kebutuhan properti yang remeh-remeh saja. Paket kesuwun ya. Paket kesuwun ada. Oke. Kalau lanjutnya Mas Agus mau tanya terkait dengan film ini, harapan kedepannya apa sih adanya film ini dan bisa ditonton di mana? Kalau harapannya untuk kaitannya dengan film ini tetap yaitu satu, untuk menciarkan dakwah, memperkenalkan GP Ansor ke warga Pekalongan dan sekitarnya, dan juga untuk menumbuhkan semangat kreativitas pemuda-pemuda di zaman sekarang. Itu harapannya. Yang kalau untuk bisa ditonton, kami Ngaji Bubur selalu up to date setiap hari selama bulan Ramadan. Di baik di media sosial Facebook dan IG kami. Namanya apa nih? Mas? IG-nya apa? GP Ansor Simbang Kulon. GP Ansor Simbang Kulon. Oke, berarti ini udah berapa episode? 18. Untuk episode ke sudah jalan ya. Ini kalau puasa ya, sampai hari ini puasa. Kalau seasonnya sudah season 3. Luar biasa. Insyaallah ya, semoga tetap bisa berjalan sampai akhir Ramadan sampai tanggal 30 episode. Amin. Oke, mungkin itu untuk perbincangan kita hari ini. Sangat singkat ya ternyata ya, padahal pengennya lama-lama ya. Sangat. Iya, terima kasih banyak untuk teman-teman ataupun mas-mas ya, kiranya dari Ansor Simbang Kulon yang sudah hadir di sini. Oke pemirsa, itu dia tadi kita sudah berbincang-bincang terkait dengan film Ngaji Bubur, karya dari tim media Ansor Simbang Kulon. Nah,
Mungkin itu pemirsa ya yang mungkin bisa kita sampaikan bersama terkait dengan film tersebut. Dan jangan lupa pemirsa tetap saksikan on the screen tentunya di Batik TV. Saya Najwa Ulinuha dan juga teman-teman dari Ansor Simbang Kulon mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.